Saudara-saudaraku Satakurawa. Ya, Datang Prabu. Hari ini kuajak kalian untuk bersyukur. Bersyukur karena desas-desus yang sengaja ditiup-tiupkan oleh segelintir orang bahwa Pandawa masih hidup tidak terbukti. Pandawa tidak ada. Pandawa sudah pralaya. Cerita tentang Pandawa 5 saudara kita tercinta sudah berakhir. Betul, Kakang Prabu. Tapi sebagai saudara, aku akan tetap memasang mata dan telinga untuk mengetahui kenapa desas-desus itu disebar. Kalau desas-desus itu untuk menggoyang wibawaku, maka penyebar desas-desus itu harus dipotong lidahnya. Setuju, Raka Prabu. Sudah. Tapi kalau desas-desus itu disebarkan karena rasa cinta dan simpati mereka pada Pandawa, maka mereka harus dihukum panjung. Dan kuucapkan, selamat jalan. Pergilah bersama Pandawa. Hidup Raka Prabu! Hidup Raka Prabu! Hidup Raka Prabu! Paman Harya. Iya, anak Prabu. Bagaimanapun, selidiki apakah desas-desus ini benar atau tidak. Baik, anak Prabu. Lepaskan saya! Lepaskan! Jawab pertanyaanku dengan jujur. Benar kamu melihat Pandawa dan Dewi Kunti? Iya, Gusti. Di mana? Di pinggir sungai. Iya, di pinggir sungai. Kamu bicara dengan mereka? Tidak, Gusti. Mereka bicara padamu? Tidak, Gusti. Kalau begitu, apa yang kamu lihat cuma khayalan? Tapi... Yang kamu lihat tidak nyata! Kamu tahu yang saya maksud? Iya, Gusti. Tetapi... haruskah saya berbohong kalau saya... Gusti... apapun yang Gusti lakukan pada saya akan tetap bilang bahwa saya melihat dengan mata kepala sendiri Raretu Kunti dan para Pandawa. Pandawa masih hidup. Diam! Cepat daftarkan dirimu. Iya, Kanda. Apa Brahmana ingin ikut? Iya. Tidak boleh. Tidak ada peraturan untuk itu. Tapi karena yang Brahmana cuma satu, maka Brahmana menjadi peserta yang terakhir. Lalu siapa nama Resi dan dari mana? Resi Wicaksana dari Eka Cakra. Setiaki, yakinkah Rayi kalau Brahmana muda itu benar-benar Brahmana? Saya kira Raka Prabu lebih tahu dari saya. Kita lihat saja nanti. Terima kasih. Bagaimana? Diterima? Iya, Kanda. Peserta terakhir. Bagus. Setelah tahap pertama dan tahap kedua gagal,
Ternyata tidak seorang pun yang sanggup mengangkat Gendewa. Maka kini kita memasuki tahap ketiga. Semoga berhasil. Peserta dari Cedi, Prabu Sisupala, silakan. Kenapa kita tidak bisa mengangkat Gendewa itu? Iya benar. Iya benar. Prabu Drupada sengaja mempermalukan kita. Iya. Iya. Prabu Jarasandra dari Magadha, silakan. Peserta berikutnya, Yang Mulia Prabu Salya dari Madras, silakan. Bagaimana Paman? Apakah Kartamarma, Dursasana, Citraksa dan Citraksi akan berhasil memenangkan perlombaan? Anak Prabu, yang bisa menjawab pertanyaan anak Prabu dengan lebih tepat tentu saja Kakang Begawan Durna. Bukankah Kakang Begawan Durna yang lebih mengerti mengenai kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh murid-muridnya? Bagaimana Bopo? Kecuali mereka berempat, mereka juga membawa separuh dari Kurawa untuk Bolo Sura. Bolo Sura itu cuma untuk rame-rame, untuk memacu semangat. Tapi kalah atau menang, ada pada pelakunya sendiri. Saya ingin Kartamarma menang, Bopo. Harapan memang ada di Kartamarma. Tapi kalau Kartamarma tidak berhasil, saya kira pada anak Mas Karnalah kita bisa berharap. Sebab keahlian memanahnya setara dengan Arjuna anak Prabu. Iya, saya yakin Rayi Karna akan memenangkan pertandingan. Memenangkan Dewi Drupadi untukku. Seperti sudah kita ketahui, setelah gagalnya Prabu Salya, dan disusul dengan gagalnya Pangeran Kartamarma, Dursasana, Raden Citraksa dan Raden Citraksi, maka akan maju Adipati Awangga Prabu Karna. Adipati Karna, silakan. Betul karena anak kusir itu sudah Adipati Awangga. Romo tidak tahu pasti. Seingat Nanda, Awangga masih dikuasai oleh Adipati Kolokarno dan Karno Mondro. Kalau memang begitu, apakah adipatiannya belum resmi? Hmm.
sudah tepat. Tinggal melepas saja. Ada apa, Sang Dewi? Tidak ada apa-apa. Tapi Sang Dewi berteriak ketika saya melepaskan anak panah saya. Saya tetap mohon penjelasan Sang Dewi. Sebetulnya saya hanya mau bertanya. Apa betul karena yang terkenal anak kusir itu sudah betul-betul Adipati Awangga? Ya, saya memang anak kusir. Tapi kenapa Sang Dewi bertanya begitu? Sebab seingat saya, Adipati Awangga masih Kolokarno atau Karno Mondro? Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Sebab Raka Prabu Duryodhana yang berhak menjawab pertanyaan itu. Karena Raka Prabu yang menetapkan saya sebagai Adipati Awangga. Terima kasih. Sang Dewi telah berhasil menggagalkan saya. Peserta terakhir, Brahmana Wicaksana dari Eka Cakra. Silakan. Mohon restukannya. Brahmana Wicaksana dari Eka Cakra. Terima kasih, Tuan Putri. Kurang ajar. Kamu mengalahkan aku, Brahmana. Aku bersumpah akan kapanpun dan dimanapun ada pertandingan. Lomba ini benar-benar sangat tidak memuaskan. Lomba yang sengaja digelar untuk mempermalukan kita. Ya, benar. Saya kira pendapat Prabu Sisupala benar. Kita memang didatangkan hanya untuk dibuat malu. Untuk dijadikan bahan ejekan rakyat Pancalaratia. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita minta agar Brahmana muda itu diserahkan pada kita. Kita hajar dia. Kita rebut Dewi Drupadi. Kalau Prabu Drupada tidak memberikan,
Kita kroyok Prabu Drupada. Dia yang kita hajar. Setuju. Setuju. Ayo. Mau kemana, Kanda? Iya, mau kemana, Kanda? Mau pulang. Yang jelas, aku tidak akan ikut mereka. Ayo. Kendala check-in hotel. Untungnya. Mohon maaf, beribu maaf, Gusti Prabu. Saya ikut sayembara ini bukan untuk diri saya sendiri, Gusti Prabu. Tetapi untuk saudara tua saya yang sampai saat ini belum beristri, Gusti Prabu. Kalau begitu, Drupadi tidak akan menjadi istrimu, Brahmana? Iya, Gusti Prabu. Sebagai pemenang lomba, Brahmana memang berhak memiliki putriku, Drupadi. Tetapi apakah Drupadi tidak kecewa kalau hadiah yang diterima dihadiahkan lagi kepada seseorang yang belum ia ketahui siapa dia? Maaf, Gusti Prabu. Gusti Dewi pasti akan senang kalau sudah bertemu dengan saudara tua saya, Gusti Prabu. Tunggu. Tunggu dulu. Maaf, Brahmana muda. Sepertinya saya pernah mengenalmu. Siapa Brahmana ini sebenarnya? Lapor, Gusti. Sembah hamba, Gusti. Maaf, hamba mengganggu. Ada apa? Prabu Sisupala dan Prabu Jarasandra bersama-sama para raja yang kalah bertanding mengamuk di luar gerbang, Gusti. Kenapa mereka mengamuk? Mereka minta agar Gusti Prabu mau menyerahkan Brahmana pemenang lomba. Untuk apa? Mereka menantang perang, Gusti, dan akan merebut Gusti Ayu Drupadi dari Sang Brahmana. Maaf, Gusti. Saya ditantang. Maka saya harus menghadapi mereka. Mohon palilah, Gusti Prabu. Tunggu Kakak Kandamana. Biar dia yang bertindak sendiri. Dengan begitu kita akan tahu siapa Brahmana ini sebenarnya. Ayo. Pasti Arjuna dan Bima. Ya.
Kenapa Kanda membantu saya? Kamu dibokong. Aku tidak senang sama pembokong. Iya, tapi penampilan Kanda akan membuka rahasia kita, Kanda. Sudah terlanjur, biar saja. Ayo kita pulang. Terima kasih Pangeran Arjuna, Bima. Selamat datang di Pancala Dia. Selamat datang putra-putra Pandu. Maafkan kami, Wak Prabu. Maafkan kami. Sebenarnya, penyamaran kami ini hanya sebagai... Saya mengerti. Saya tahu. Dan saya ikut lega. Karena ternyata Balai Segala-Gala tidak mampu membakar putra-putra Pandawa. Jadi berita itu sudah sampai ke sini? Itu berita besar. Tidak mungkin tidak sampai ke sini. Oh ya, mana putra-putra Pandawa yang lain? Pangeran Yudhistira, Nakula, dan Sadewa? Mereka ada di rumah Resi Hijraka bersama Kanjeng Ibu Kunti, Romo. Kamu tahu dari mana? Dari Resi Hijraka sendiri. Oh. Beliau menunggu di dalam. Kelihatannya memang disinilah penyamaran ini harus berakhir. Mohon maaf, Sang Prabu. Boleh saya bertemu dengan kadang saya, Rai Arjuna? Prabu Kresna, selamat datang. Ananda Arjuna, Bima, ini Prabu Kresna dari Dwaraka. Iya, kita ini masih punya hubungan keluarga. Oh ya, mana para Pandawa yang lain? Akan kami jemput anak Prabu. Kang Bok Kunti, Yudhistira, Nakula, dan Sadewa saat ini masih di rumah Resi Hijraka. Kakang Arya? Iya. Ternyata Kang Arya lah yang harus ke Eka Cakra. Sentiko dawuh, Rai Prabu. Mari, kita rayakan hari yang bahagia ini. Mari. Jadi Brahmana muda itu Arjuna, dan Brahmana tinggi besar itu Bima. Sisanya masih di rumah Resi Hijraka di Eka Cakra. Baik, aku harus berbuat sesuatu. Harus. Putra-putra Kurawa, kalian sudah mengucapkan selamat pada Raden Arjuna? 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 Ya, Brahmana Buddha itu ternyata Pangeran Arjuna. Jangan lupa, ucapkan selamat padanya. Kamu percaya apa yang dikatakan Prabu Salya? Iya. Sejak awal, sejak Brahmana muda itu muncul, saya sudah curiga kalau dia adalah Arjuna. Dari cara dia mengangkat busur, dari cara dia membidik dan melepaskan panah, itu adalah cara-cara Arjuna. Sekarang kecurigaan saya terbukti. Arjuna masih hidup. Pandawa masih hidup. Apa kata Kanda Durudana nanti kalau mengetahui semua ini? Ayo. Aswatama,
Hei, kenapa kamu ada di sini? Tugas yang membuat saya terpaksa ke sini. Tugas? Berita penting apa yang kau bawa? Saya yakin Anda telah tahu kalau Brahmana itu Arjuna dan Bima. Iya, betul Aswatama. Tapi Kanda belum tahu di mana Ibu Kunti, Yudhistira, Nakula, dan Sadewa berada. Di mana? Di mana? Di mana Aswatama? Eka Cakra. Eka Cakra. Tepatnya? Di rumah Resi Hijraka. Mudah Aswatama. Rumah seorang resi mudah dicari. Kenapa kamu bilang begitu? Karena kita akan serang dan membunuh penghuninya. Ya, kita bunuh semua. Kita dan 50 Kurawa yang ada di sini akan pergi ke sana. Pandawa boleh saja menyamar sebagai Brahmana. Kita akan menyamar sebagai perampok yang kejam. Pemikiran yang bagus, Kanda. Citraksa. Iya, Kanda. Citraksi. Iya, Kanda. Kumpulkan adik-adikmu. Kita berangkat sekarang. Baik, Kanda. Ayo kita berangkat. Kendala check-in hotel. Untungnya... Kakak, itu gubuknya. Ya, ternyata masih hidup. Apa Yudhistira, Nakula, Sadewa, dan Ibu Kunti ada di dalamnya? Sudah pasti, Kakak. Iya. Kalau begitu, siapkan adik-adikmu. Iya. Citraksa dan Citraksi untuk menyerangnya. Baik, Kakak. Citraksa, Citraksi. Siapkan, Da. Sadewa, iya, Kanda. Coba lihat ada apa di luar. Baik, Kanda. Jangan keluar. Kanda, amankan Kanjeng Ibu dan mereka ke belakang. Baik. Ayo, kita masuk. Yeah!
Yudhistira tidak ada. Ayo kita cari. Iya, pasti bersama Ibu Kunti. Gimana? Mau kemana kalian? Mau apa kamu? Kenapa ikut campur? Kartamarma, Dursasana, kalau mau aku peringatkan, tarik kembali saudara-saudara Kurawamu. Kenapa kalian masih ganggu terus para Pandawa? Biarkan saja, Raden. Biarkan mereka pulang ke Hastina. Paman tahu kalau mereka itu Kurawa. Yang lain mungkin bisa terkecoh. Tapi Kartamarma dan Dursasana, siapa yang tidak mengenal mereka? Mari, Raden. Sudah saatnya kita berangkat. Apa yang sudah terjadi, Paman? Berita gembira itu sudah ada di dalam kereta, Raden. Kunti dan Rakanda Pangeran Yudhistira sudah ada di dalamnya. Apa Kanda Arjuna memenangkan Sayembara? Iya. Kalau begitu, Nyiraj dan Sagotri juga harus ikut merasakan kegembiraan ini, Paman. Mereka sudah ada di dalam kereta, Raden. Mari. Mari, Paman. Aisyah Dewa. Iya, Kanda. Mereka masih hidup. Kesalahan apa yang telah kalian lakukan sehingga api tidak melalap mereka? Dan dari mana mereka bisa lari kalau kenyataannya api membakar semua sudut dan membakar habis balai segala-gala? Tapi Kanda, kami sudah menjalankan tugas sesuai dengan rencana Kanda Prabu. Iya, Kanda Prabu. Tidak ada satupun yang pernah kami lewatkan. Betul, Kanda. Kenyataannya, saya juga sudah laksanakan apa yang Kanda perintahkan. Demikian juga saya, Kanda. Kami sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Sudah tidak usah bicara. Kalian mabuk waktu itu. Kalian memang tidak bisa diandalkan. Anak Prabu. Anak Prabu memanggil saya? Iya, Paman. Pandawa masih hidup. Paman mau bilang apa sekarang? Pandawa masih hidup? Iya. Ini bukan desas-desus lagi, Paman. Nyata. Kartamarma, Dursasana, Citraksa, dan Citraksi. Saksi matanya. Pandawa masih hidup? Iya. Dan Arjuna memenangkan Sayembara Pancala Radia dan memenangkan Drupadi. Kalau begitu Adipati Karna gagal. Jangan bicara kegagalan Rai Karna, Paman. Bicaralah tentang kenapa Pandawa masih hidup. Kenapa mereka tidak mati? Kesalahan apa yang telah Paman lakukan sehingga mereka tidak mati? Saya rasa tidak ada yang salah. Semua berjalan sesuai rencana. Api berkobar mulai dari tempat mereka istirahat. Mereka tidak mungkin keluar. Apalagi setelah balai segala-gala habis terbakar. Lalu apa jawab Paman kalau ternyata mereka masih hidup? Terus terang saja, saya tidak bisa menjawabnya. Tetapi anak Prabu harus ingat, berkat balai segala-gala anak Prabu resmi diangkat sebagai Prabu Anom. Ini suatu kekuatan anak Prabu. Kekuatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Anak Prabu boleh kecewa karena Pandawa masih hidup. Anak Prabu boleh menganggap Sangkuni ini gagal. Tapi ingat anak Prabu. Anak Prabu bisa diangkat menjadi Prabu Anom itu semua karena Sangkuni. Ya, Paman. Saya mengerti. Tapi... Paman masih punya banyak cara untuk mencelakakan mereka. Kita lihat saja nanti. Saya percaya itu, Paman. Tapi bagaimana nanti kalau mereka pulang? Sambut mereka. Rangkul mereka. Kalau perlu, anak Prabu harus menangis atau apa. Yang penting mereka tidak akan curiga kalau balai segala-gala dibakar khusus untuk melenyapkan mereka. Mudah, kan? Saya Duryudana, Paman. Saya tidak bisa basa-basi. Saya tidak bisa menyembunyikan kebencian saya pada Pandawa. Dan saya tidak akan menyambut mereka pulang. Kalau perlu, sebelum mereka datang, akan saya serang Pancala Radia. Ya, setuju, setuju. Menyerang Pancala Radia? Apa alasannya? Sakit hati. Karena kalah dalam Sayembara Pancala Radia, Romo. Yang kalah karena Kartamarma, Dursasana, Citraksa, dan Citraksi. Bukan Prabu Anom Duryudana, kan? Tapi mereka ikut Sayembara atas nama saya, Romo.
atas nama Hastina dan Duryudana. Kamu marah karena Arjuna yang menang, bukan? Tidak, Romo. Ya, kamu bernafsu akan menyerang Pancala Radia karena Pandawa ada di sana. Baik. 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 Romo Mahaprabu Pamangku. Saya ingin menyerang Pancala Radia karena memang Pandawa ada di sana. Untuk itu, saya mohon izin Mahaprabu Pamangku. Tidak. Aku tidak akan mengizinkan. Kurawa dan Astina tidak akan menyerang Pancala Radia. Apalagi kalau perang itu karena Pandawa ada di sana. Tapi saya akan tetap berangkat, Romo. Apa yang kamu andalkan? Kamu pikir kekuatan Kurawa akan sanggup menghadapi Arya Gandamana Senopati Pancala Radia? Mereka pernah mengusir kalian ketika gurumu Begawan Durna menguji kalian menangkap Prabu Drupada. Hastina punya Aswatama. Aswatama anak kemarin sore. Dia belum punya pengalaman apa-apa. Hastina punya Jayadrata, saudara bungkus Bima. Jayadrata tidak akan mampu menghadapi Bima. Hastina punya Adipati Karna. Dia belum Adipati. Ingat itu. Sanjaya. Ya, Wak Prabu. Aku masuk. Suatu hari, Bunda. Raka Prabu, mohon maafkan saya kalau saya kalah dengan Arjuna. Aku kecewa sekali karena kenapa kamu bisa kalah? Tunggu. Kenapa Duryudana kamu permalukan? Tunggu, Kanda. Anak Prabu. Saya kecewa pada Rai Karna, Paman. Tidak bolehkah saya meluapkan kekecewaan saya pada orang yang sangat saya andalkan ini? Meluapkan kekecewaan boleh-boleh saja, anak Prabu. Tapi bukan begini caranya. Saya tidak bisa menahan diri begitu melihat Rai Karna, Paman. Mari kita ke tempat latihan saja, anak Prabu. Kita bicarakan dengan kepala dingin. Ya. Bagus. Tolong katakan, apa yang membuat Ananda Karna gagal? Apa gendewanya yang tidak bisa direntang, atau karena sasarannya yang sulit? Dewi Drupadilah yang membuat saya gagal. Ada apa dengan Dewi Drupadi sehingga membuat kau bisa gagal? Ia memanggil saya dengan sebutan anak kusir, dan ia masih meragukan keadipatian saya. Karena menurutnya Awangga masih dikuasai Kalo Karno atau Karno Mondro. Jadi penghinaan yang membuat anak mas terganggu. Iya. Saya malu, Paman. Saya malu dengan keadipatian saya yang masih dipermasalahkan oleh Dewi Drupadi. Ya, ya. Saya bisa merasakan penghinaan itu, Karna. Tapi jangan khawatir. Sesudah ini, saya sendiri yang akan menyuruh Kalo Karno turun. Karena Awangga sudah menjadi wilayah Hastina. Iya, iya, saya setuju. Dan satu hal lagi, para Pandawa akan kembali ke Hastina. Saya sudah tegaskan kepada Paman Harya maupun Ramanda Mahaprabu. Bagaimanapun, saya tidak akan menerima Pandawa kembali ke Hastina. Walaupun hanya sekedar basa-basi. Walaupun hanya basa-basi. Hei kalian, sini. Ayo seram, atau aku yang harus menyerang. Pertahanan kalian lemah. Ayo bangun. Ananda Prabu Anom, kalau Ananda bersikeras tidak mau menerima kepulangan para Pandawa kembali ke Hastina, maka para sepuh akan menghubung-hubungkan peristiwa kebakaran yang terjadi di Bale Segala-Gala sebagai usaha pembunuhan terhadap para Pandawa. Kebakaran itu tetap kebakaran. Bagaimanapun juga Kurawa ikut di dalamnya. Kurawa juga dikepung api. Hanya bedanya, Kurawa bisa menyelamatkan diri sedangkan Pandawa tidak. Para Pandawa juga bisa menyelamatkan diri. Tapi baru ketahuan sekarang. Nah, kalau begitu seharusnya tidak ada masalah. Kurawa dan Pandawa sama-sama selamat dari amukan api. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau mereka membawa bukti-bukti bahwa kebakaran itu memang sudah disengaja dan disiapkan.
Saya yakin Pandawa tidak akan menemukan bukti-bukti. Lantai yang pasti jebol karena terbakar dan lubang yang menganga di bawahnya, itu bisa dijadikan bukti yang kuat oleh mereka, anak Prabu? Itu tanggung jawab Paman Harya. Paman Harya lah arsitek sesungguhnya. Bangunan desa Galagala. Bagaimanapun juga, arsitek dan pemborongnya adalah Puracona. Jadi dia yang harus bertanggung jawab. Tapi kita semua tahu Puracona mati kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Saya rasa bukti-bukti itu tidak akan ada gunanya lagi. Kalau ada pertanyaan, kenapa lantai di ruang peristirahatan para Pandawa terbuat dari papan dan ada lubang yang menganga di bawahnya, sedangkan di tempat para Kurawa tidak? Bagaimana? Jawabnya hanya Puracona yang tahu. Dan kalau sampai ada pertanyaan, kenapa dinding-dinding di ruang peristirahatan para Pandawa dibuat dengan permanen semua, sementara di ruang peristirahatan para Kurawa tidak, sehingga mudah dijebol? Bagaimana? Jawabnya sama. Hanya Puracona yang tahu. Bagus. Hanya Puracona lah yang tahu. Jawaban itulah yang harus kita berikan. Kalau sampai para sepuh dan Pandawa bertanya, jangan ada jawaban yang lain. Hanya Puracona yang tahu. Tidak ada jawaban lain. Mengenai Balai Sigalagala, saya kira hanya Puracona yang tahu. Sebab hanya arsitek itulah yang tahu. Kalau saya menanyakan sebab kematiannya, apa jawabannya juga akan sama? Hanya Puracona yang mengetahuinya. Kita semua tahu bahwa Puracona dan anak buahnya mati karena sebuah musibah. Kereta yang mereka tumpangi masuk ke dalam jurang. Saya kira musibah adalah musibah. Dan kematian Cona Putra? Kenapa ditanyakan pada saya? Saya tidak ada urusan dengan Cona Putra. Tapi menurut istri Puracona, Cona Putra menuju Balai Segala-gala untuk menjemput ayahnya yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Sejak itu, bapak dan anak sama-sama tidak kembali. Saya tidak tahu. Jangan hubungkan kematian Cona Putra dan Puracona. Dan jangan hubungkan kematian mereka dengan musibah yang terjadi di Balai Segala-gala. Yang Mulia Maharaja Pemangku, tolong jauhkan segala kecurigaan yang tidak beralasan ini dari Prabu Anom Duryudana. Untuk sementara, pertanyaan bisa dihentikan. Tapi nanti kalau para Pandawa datang, jangan salahkan mereka kalau pertanyaan yang sama diulang. Eyang Bisma, menurut Eyang siapakah yang pantas diutus ke Pancala Radia untuk menjemput para Pandawa? Aku kira Arya Widura lah duta yang paling tepat. Rai Arya Widura? Iya, Kanda Prabu. Rai dengar sendiri. Railah yang paling tepat. Siapa yang menyuruhnya? Tapi aku yakin ini suruhan Sang Kuni.
Coba sekali lagi. Kita cuma berdua. Kenapa mau setelah tangan kita berdua yang disodorkan? Mereka ingin agar dalam segala sesuatu kita selalu berdua. Benar begitu, kupu-kupu cantikku? Saya ingin seperti kupu-kupu itu, kemanapun mereka pergi, selalu berdua. Iya, Dinda Dewiku. Kita akan selalu berdua. Begini. Pegang panahnya. Tarik pelan-pelan. Nah. Bagaimana cara membidiknya, Kanda? Lihat sasaran. Oh. Lalu arahkan anak panahmu tepat sasaran. Lalu bagaimana lagi, Kanda? Membidik tidak mungkin dengan mata tertutup, Sri Kandi. Satu, dua, tiga. Saya berhasil, Kanda. Terima kasih, Kanda. Hei, kamu ngintip ya? Oh, enggak. Mohon maaf, Rai Arya. Kami tidak mengundang atau memberitahu tentang perkawinan putri kami dengan Pangeran Yudhistira. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang saya menghadap Raka Prabu dan melihat dengan mata kepala sendiri keadaan Pandawa. Terima kasih Raka Prabu mau menjadi pelindung putra-putra kami beserta Kang Bokunti. Semua itu sudah menjadi suratan takdir, Rai Arya. Dan kelihatannya perjalanan putra-putra Pandu memang sudah harus sampai di sini. Sebab kalau tidak, bagaimana mungkin perjodohan antara Pangeran Yudhistira dan putri kami Drupadi bisa disatukan? Romo Prabu. Selamat datang, Paman. Restuku untukmu, Yudhistira anakku. Dan untuk pengantinmu yang cantik. Terima kasih, Paman. Dinda, ini Paman Arya Widura. Sembah saya kunjuk, Paman. Iya, iya. Iya, Mantu. Terima kasih. Tentu ada sesuatu sehingga Paman datang ke sini. Pamandamu datang untuk menjemputmu pulang ke Astina, Nanda Pangeran. Iya, Rakanda Mahaprabu menginginkan supaya Nanda dan putra-putra serta Kang Bokunti pulang. Rakanda Mahaprabu senang kalian selamat dari bencana itu. Dan bahagia atas pernikahan Nanda dengan Putri Drupadi. Saya bersedia pulang, Paman. Tapi apa Paman sudah membicarakan dengan Kanjeng Ibu dan saudara-saudara saya? Paman sudah membicarakan dengan Kangbo dan semua saudara-saudaramu. Semua terserah Nanda. Kami akan pulang, Paman. Iya, pulang. Dan membongkar rahasia terbakarnya Bali Segalagala. Tidak, Bima.
Kita akan pulang untuk pulang. Kita pulang karena Hastinapura rumah kita. Karena hanya di Hastina kita bisa bertemu kembali dengan para sesepuh kita. Kami akan pulang, Paman. Pulang untuk memperkenalkan Dinda Drupadi kepada Uama Prabu dan kepada Eyang Resi Bisma. Iya, terima kasih anakku. Dinda bisa mengerti? Saya tahu. Saya harus mengucapkan selamat jalan. Tidak mungkin saya mencegah Kanda untuk tidak pergi dari Pancala Radia. Tetapi mohon diingat bahwa di Pancala Radia ada seseorang yang selalu merindukan Kanda. Sir Kandi, maafkan Kanda kalau Kanda harus pergi. Masih banyak hal yang harus Kanda selesaikan. Tapi jangan khawatir. Gadis manis Pancala Radia ini akan tetap tersimpan di hati Kanda. Kanda, jangan khawatir, Sri Kandi. Suatu saat nanti kita pasti bertemu lagi. Pelajaran memanahmu belum selesai, kan? Tapi panah Kanda Arjuna sudah menancap di sini. Biarkanlah tetap di situ, Dinda. Tidak akan Kanda cabut lagi. Sungguhkah telah menjadi milik Dinda, Kanda? Haruskah Kanda mencabutnya kembali, Dinda? Jangan, Kanda. Dinda akan menyimpannya di lubuk hati Dinda. Mana jalan yang mereka lalui? Sebentar lagi kita sampai ke Kang Suran Murka. Sana. Di depan sana. Harus kita serang. Serang! Serang! Hei! Turun! Turun kalian! Hei! Akan kulayani kamu. Ya. Ya.
Siapa yang menyuruh kalian? Jawab! Jawab! Siapa mereka, Paman? Tidak jelas siapa mereka. Tapi mereka sudah dua kali menyerang kita. Pasti ada yang menyuruhnya. Mereka ini manusia siluman. Sudah jelas, Sang Kuni dalamnya. Hadirin dipersilakan berdiri. Putra-putra Pandawa dan diiringi oleh Gusti Ayu Kunti dan putri menantu Dewi Drupadi dipersilakan menghadap. Sembah kami dua Prabu Pamanku, sembah kami para sepuh, sembah kami para kadang Kurawa. Apa kabar putra-putra Pandu? Baik, 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 baik. Hormat saya Rakanda Prabu. Terima kasih Rai Arya, terima kasih. Rai telah menjalankan si Rai dengan baik. Mana menantuku Yudhistira? Ini Kanda Mahaprabu, menantu Kanda Dewi Drupadi. Ayo Ananda Yudhistira, mana menantuku Dewi Drupadi? Ya, Wak Prabu, kami mendekat. Kelihatannya, Dinda mendapatkan menantu yang berhati berlian. Kanda bisa merasakannya. Terima kasih, Kanda. Ayo, sungkem pada Ibu Gandari dan para sesepuh. Sini mantuku yang cantik. Sini Putri Ayu. Sembah saya kunjuk, Ibu Ratu. Thank you.
Saudara-saudaraku Sata Kurawa. Ya, Raka Prabu. Hari ini, kuajak kalian untuk bersyukur. Bersyukur karena desas-desus yang sengaja ditiup-tiupkan oleh segelintir orang bahwa Pandawa masih hidup, tidak terbukti. Pandawa tidak ada. Pandawa sudah pralaya. Cerita tentang Pandawa lima saudara kita tercinta sudah berakhir. Betul, Raka Prabu. Tapi, sebagai saudara, aku akan tetap memasang mata dan telinga untuk mengetahui kenapa desas-desus itu disebar. Kalau desas-desus itu untuk menggoyang wibawaku, maka penyebar desas-desus itu harus dipotong lidahnya. Setuju, Raka Prabu. Sudah. Tapi kalau desas-desus itu disebarkan karena rasa cinta dan simpati mereka pada Pandawa, maka mereka harus dihukum panjung. Dan kuucapkan, selamat jalan, pergilah bersama Pandawa. Hidup Raka Prabu! Hidup Raka Prabu! Hidup Raka Prabu! Paman Harya. Iya, anak Prabu. Bagaimanapun, selidiki, apakah desas-desus ini benar atau tidak? Baik, anak Prabu. Lepaskan saya! Lepaskan! Jawab pertanyaanku dengan jujur. Benar kamu melihat Pandawa dan Dewi Kunti? Iya, Gusti. Di mana? Di pinggir sungai. Iya, di pinggir sungai. Kamu bicara dengan mereka? Tidak, Gusti. Mereka bicara padamu? Tidak, Gusti. Kalau begitu, apa yang kamu lihat cuma khayalan? Tetapi... Yang kamu lihat tidak nyata! Kamu tahu yang saya maksud? Iya, Gusti. Tetapi... haruskah saya berbohong kalau saya... Gusti... apapun yang Gusti lakukan pada saya akan tetap bilang... bahwa saya melihat dengan mata kepala sendiri... Raretu Kunti dan para Pandawa. Pandawa masih hidup. Diam! Prabu. Iya, saya yakin Rayi Karna akan memenangkan pertandingan. Memenangkan Dewi Drupadi untukku. Seperti sudah kita ketahui, setelah gagalnya Prabu Salya dan disusul dengan gagalnya Pangeran Kartamarma, Dursasana, Raden Citraksa dan Raden Citraksi, maka akan maju Adipati Awangga Prabu Karna. Adipati Karna, silakan. Betul karena anak kusir itu sudah Adipati Awangga. Romo tidak tahu pasti. Seingat Nanda, Awangga masih dikuasai oleh Adipati Kolokarno dan Karno Mondro. Kalau memang begitu, apakah adipatiannya belum resmi? Thank you.
tinggal melepas saja. Ada apa, Sang Dewi? Tidak ada apa-apa. Tapi Sang Dewi berteriak ketika saya melepaskan anak panah saya. Saya tetap mohon penjelasan Sang Dewi. Sebetulnya saya hanya mau bertanya. Apa betul karena yang terkenal anak kusir itu sudah betul-betul Adipati Awangga? Ya, saya memang anak kusir. Tapi kenapa Sang Dewi bertanya begitu? Sebab seingat saya, Adipati Awangga masih Kolokarno atau Karno Mondro? Saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Sebab Raka Prabu Duryodhana yang berhak menjawab pertanyaan itu. Karena Raka Prabu yang menetapkan saya sebagai Adipati Awangga. Terima kasih. Sang Dewi telah berhasil menggagalkan saya. Peserta terakhir, Brahmana Wicaksana dari Eka Cakra. Silakan. Mohon restukannya. Brahmana Wicaksana dari Eka Cakra. Terima kasih, Tuan Putri. Kurang ajar. Kamu mengalahkan aku, Brahmana. Aku bersumpah akan kapanpun dan dimanapun ada pertandingan. Lomba ini benar-benar sangat tidak memuaskan. Lomba yang sengaja digelar untuk mempermalukan kita. Ya, benar. Saya kira pendapat Prabu Sisupala benar. Kita memang didatangkan hanya untuk dibuat malu. Untuk dijadikan bahan ejekan rakyat Pancalaratia. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita minta agar Brahmana muda itu diserahkan pada kita. Kita hajar dia. Kita rebut Dewi Drupadi. Kalau Prabu Drupada tidak memberikan,
kita kroyok Prabu Drupada. Dia yang kita hajar. Setuju. Setuju. Ayo. Mau kemana, Kanda? Iya, mau kemana, Kanda? Mau pulang. Yang jelas, aku tidak akan ikut mereka. Ayo. Kendala check-in hotel. Untungnya. Mohon maaf, beribu maaf, Gusti Prabu. Saya ikut sayembara ini bukan untuk diri saya sendiri, Gusti Prabu. Tetapi untuk saudara tua saya yang sampai saat ini belum beristri, Gusti Prabu. Kalau begitu, Drupadi tidak akan menjadi istrimu, Brahmana? Iya, Gusti Prabu. Sebagai pemenang lomba, Brahmana memang berhak memiliki putriku, Drupadi. Tetapi apakah Drupadi tidak kecewa kalau hadiah yang diterima dihadiahkan lagi kepada seseorang yang belum ia ketahui siapa dia? Maaf, Gusti Prabu. Gusti Dewi pasti akan senang kalau sudah bertemu dengan saudara tua saya, Gusti Prabu. Tunggu. Tunggu dulu. Maaf, Brahmana Muda. Sepertinya saya pernah mengenalmu. Siapa Brahmana ini sebenarnya? Lapor, Gusti. Sembah hamba, Gusti. Maaf, hamba mengganggu. Ada apa? Prabu Sisupala dan Prabu Jarasandra bersama-sama para raja yang kalah bertanding mengamuk di luar gerbang, Gusti. Kenapa mereka mengamuk? Mereka minta agar Gusti Prabu mau menyerahkan Brahmana pemenang lomba. Untuk apa? Mereka menantang perang, Gusti, dan akan merebut Gusti Ayu Drupadi dari Sang Brahmana. Maaf, Gusti. Saya ditantang. Maka saya harus menghadapi mereka. Mohon palilah, Gusti Prabu. Tunggu Kakak Kandamana. Biar dia yang bertindak sendiri. Dengan begitu kita akan tahu siapa Brahmana ini sebenarnya. Ayo. Salah lagi, mereka pasti Arjuna dan Bima. Ya.
Kenapa Kanda membantu saya? Kamu dibokong. Aku tidak senang sama pembokong. Iya, tapi penampilan Kanda akan membuka rahasia kita, Kanda. Sudah terlanjur, biar saja. Ayo kita pulang. Terima kasih Pangeran Arjuna, Bima. Selamat datang di Pancalara Dia. Selamat datang putra-putra Pandu. Maafkan kami, Wak Prabu. Maafkan kami. Sebenarnya, penyamaran kami ini hanya sebagai... Saya mengerti. Saya tahu. Dan saya ikut lega. Karena ternyata Balai Segala-Gala tidak mampu membakar putra-putra Pandawa. Jadi berita itu sudah sampai ke sini? Itu berita besar. Tidak mungkin tidak sampai ke sini. Oh ya, mana putra-putra Pandawa yang lain? Pangeran Yudhistira, Nakula, dan Sadewa? Mereka ada di rumah Resi Hijraka bersama Kanjeng Ibu Kunti, Romo. Kamu tahu dari mana? Dari Resi Hijraka sendiri. Oh. Beliau menunggu di dalam. Kelihatannya memang disinilah penyamaran ini harus berakhir. Mohon maaf, Sang Prabu. Boleh saya bertemu dengan kadang saya, Rai Arjuna? Prabu Krishna, selamat datang. Ananda Arjuna, Bima, ini Prabu Krishna dari Dwaraka. Iya, kita ini masih punya hubungan keluarga. Oh ya, mana para Pandawa yang lain? Akan kami jemput anak Prabu. Kang Bok Kunti, Yudhistira, Nakula, dan Sadewa saat ini masih di rumah Resi Hijraka. Kakang Arya? Iya. Ternyata Kang Arya lah yang harus ke Eka Cakra. Sentiko dawuh, Rai Prabu. Mari, kita rayakan hari yang bahagia ini. Mari. Jadi Brahmana muda itu Arjuna, dan Brahmana tinggi besar itu Bima. Sisanya masih dermarsi Hijraka di Eka Cakra. Baik, aku harus berbuat sesuatu. Harus. Cepat daftarkan dirimu. Iya, Kanda. Apa Brahmana ingin ikut? Iya. Tidak boleh. Tidak ada peraturan untuk itu. Tapi karena yang Brahmana cuma satu, maka Brahmana menjadi peserta yang terakhir. Lalu siapa nama Resi dan dari mana? Resi Wicaksana dari Eka Cakra. Setiaki, yakinkah Rai kalau Brahmana muda itu benar-benar Brahmana? Saya kira Raka Prabu lebih tahu dari saya. Kita lihat saja nanti. Terima kasih. Bagaimana? Diterima? Iya, Kanda. Peserta terakhir. Bagus. Setelah tahap pertama dan tahap kedua gagal, ternyata tidak seorang pun yang sanggup mengangkat gendewa. Maka kini kita memasuki tahap ketiga. Semoga berhasil. Peserta dari Cedi, Prabu Sisupala,
Silakan. Kenapa kita tidak bisa mengangkat gendewa itu? Iya benar. Iya benar. Prabu Drupada sengaja mempermalukan kita. Iya. Iya. Prabu Jarasandra dari Magadha. Silakan. Peserta berikutnya, Yang Mulia Prabu Salya dari Madras. Silakan. Bagaimana, Paman? Apakah Kartamarma, Dursasana, Citraksa, dan Citraksi akan berhasil memenangkan perlombaan? Anak Prabu, yang bisa menjawab pertanyaan anak Prabu dengan lebih tepat tentu saja Kakang Begawan Durna. Bukankah Kakang Begawan Durna yang lebih mengerti mengenai kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh murid-muridnya? Bagaimana, Bupu? Kecuali mereka berempat, mereka juga membawa separuh dari Kurawa untuk Bolo Surak. Bolo Surak itu cuma untuk rame-rame, untuk memacu semangat. Tapi kalah atau menang, ada pada pelakunya sendiri. Saya ingin Kartamarma menang, Bupu. Harapan memang ada di Kartamarma. Tapi kalau Kartamarma tidak berhasil, saya kira pada anak Mas Karnalah kita bisa berharap. Sebab keahlian memanahnya setara dengan Arjuna.